Oke geng, hai assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku. Oke, macam biasa hari ini aku nak share sikit di mana masalah motor Yamaha EcoS FI. Motor ni sekarang masalah bateri tak cas. Oke, bateri tak cas. Jadi di sini kita akan tunjuk ciri-ciri motor tak masuk cas. Oke, dan untuk motor EcoS FI cara untuk cek rectifier. Oke, cara untuk cek rectifier. So rectifier ni fungsi dia ialah untuk cas bateri. Asal usul current tu datang dari coil. Datang dari coil. Coil bagian ni. Boleh faham eh? Jadi current dari coil yang besar dia akan hantar ke sini, rectifier. Dan rectifier ni fungsi dia untuk bahagi current, okey? Bagi current untuk lampu dan cas. Dan fungsi dia ialah untuk menahan current yang besar. Macam yang selalu kita bagi tahu dengan korang lah di video aku sebelumnya. Jadi di sini untuk cek rectifier ni cukup mudah dan senang. Korang just buka wire merah ni. Video tu aku pernah tunjuk di video aku sebelumnya. Korang boleh tengok di video aku yang lain. Untuk cek rectifier eh. Dan untuk rectifier sekarang ni ialah rectifier ORI eh. Dan ni aku dah cek, memang bateri ni memang tak cas lah. Owner pakai motor ni dalam 2-3 hari macam tu akan mati sendiri dan tak boleh hidup. Lepas tu cas bateri lagi. Cas bateri dekat kedai lah. Macam tu. Lepas cas bateri, pasang balik, guna 2-3 hari, mati tiba-tiba, tak boleh hidup, habis current dia. Jadi di sini kita akan bagi tahu ciri-ciri rectifier yang bermasalah dan kita akan tunjuk. Kita start dulu, geng. Bateri ni aku dah cas eh. Dan ni rectifier ORI motor. Okay, kita menggunakan ni meter digital untuk cek dia punya current, sama ada current dia ni normal atau tak dia punya cas. Ok, yang ni macam biasa kita cek wire hitam, dan sebelum tu kita bagi set dulu untuk 20 volt, untuk DC. Ok, kalau untuk 2 volt ni tak sampai, jadi kita letak 20 volt. Sebab current dia ni 12 ke atas. Ok, macam biasa kita cek hitam ni untuk hitam negatif, ini untuk merah. Okey, kita cek eh. Kurang nampak geng. Kita pulas minyak sama ada dia naik atau tidak. Dia punya ni lari-lari geng. Okey, kita pulas biar tiada respon apa-apa. Nampak eh, dia punya current tak sampai 14. Oke, ini aku udah pulas habis. Aku pulas habis pun dia punya nih cuma setakat 13. 13 ini pun sebenarnya dari bateri ya. Bateri yang aku dah habis cas. Oke, kita bagi off dulu. 13.9, 13.9 lah paling besar. Oke, 13.9 paling besar. Kurang nampak. Aku off kunci. Current bateri itu kurang nampak 13 geng. Oke. Jadi yang kurang nampak 13 volt itu ialah current dari bateri, bukan current dari coil. Boleh faham ya? Eh? Jadi current dari bateri itu aku dah cas full. Jadi dia punya current tuh dalam bateri ialah 13 volt. Jadi kita masukkan rectifier ni dan hidupkan enjin. Sepatutnya bila kita hidupkan enjin, dia akan naik lah 14 lebih hingga 15 macam tu. Dia akan naik bila hidupkan enjin. Tapi korang nampak bila aku off kunci, sedang cerita enjin tak hidup lah. Dia tak ada apa-apa karena tambahan. Dia akan naik sampai 13. 12 lah macam tu. Jadi senang cerita, bateri ni cuma ada 12 volt. Yang kurang nampak tadi itu sampai 13 tu pun itu memang dari bateri lah. Tiada current dari sini. Ini cara cek menggunakan meter digital eh. Tapi kalau untuk cek menggunakan mentol macam ni, rasanya susah nak tahu geng. Kalau current dia tu lemah ataupun kuat, kita tak dapat tahu kalau menggunakan mentol macam ini.
Tapi kalau untuk menggunakan macam ni, meter digital, insyaAllah kita boleh faham, kita boleh tahu current dia tu normal atau tidak. Okay? Ha. Jadi sekarang ni dah terbukti dan jelas yang masalah sekarang ni ialah rectifier. Okay? Rectifier yang bermasalah. Sekarang ni kita cuba tukar yang baru dan kita cek balik. Untuk cek rectifier korang boleh nampak ada cara lain lagi di video yang lain. Buka wayar merah ni, korang boleh nampak sama ada ni berfungsi dengan baik atau tidak. Okey, korang boleh nampak di video yang lain. Okey, sekarang ni kita cuba tukar rectifier menggunakan ni. Yang ni owner yang beli dia beli sendirilah. Dan untuk korang di luar sana, untuk motor fuel injection, pastikan korang guna barang uri. Yang ni owner dah beli sendiri. Dia tak mampu lah, mungkin tak kurang bajet lah dia nak beli uri. So uri ni dia memang mahal untuk rectifier, dalam 100 lebih tak silap. Tapi owner mungkin kurang bajet, jadi guna yang ni lah, biasa-biasa. Yang penting boleh pakai. Tapi untuk pengetahuan aku, kalau untuk motor fuel injection, pastikan guna uri lah. Okay? Kalau uri ni dia bertahan lama. Kalau untuk lokal ni, kita susah nak target lah dia punya jangka masa bila dia rosak. Tapi yang jelas aku pernah guna brand biasa tak sampai setahun, geng. Mungkin dalam 3-4 bulan bermasalah. Dan motor ni cukup sensitif untuk fuel injection. Okay? Ini aku bagi tahu dengan korang lah, biar kamu lebih faham sikit. Jadi kalau untuk ni yang biasa-biasa, kalau dia bermasalah, takut nanti kalau ni dah rosak, current dari coil tu dia tak dapat tahan dan overcurrent. Bila overcurrent, current tu nanti masuk ke ECU, boleh jadi ECU tu rosak ataupun kong lah. Itu dia punya risiko. Jadi pastikan guna yang ori. Kalau ori ni biasanya kalau dia bermasalah, dia langsung putus lah. Maksudnya dia tiada simptom-simptom overcurrent, dia langsung tiada current masuk. Itu tak jadi masalah, sebab dia current itu tak ada masuk. Tapi kalau yang lokal ni, kita takut nanti kalau overcurrent. Overcurrent ni maksudnya current itu terlalu besar masuk ke bateri, dia punya cas. Boleh jadi sampai 16 ataupun 17, sebab dia tak dapat menahan. Okay, itu yang kita takut. Itu yang kita takut kalau brand lokal. Tapi bukan kita bagi tahu lokal ni tak boleh pakai, boleh. Tapi risiko dia macam itulah. Jadi aku sarankan menggunakan ori. Kalau ada budget lebih, guna ori. Dia tak ada risiko yang besar. Okay? Dan lebih tahan lah kalau lokal ni. Mungkin tak sampai setahun macam tu dah rosak. Okay, kita pasang ya. Bismillah, ini brand dia. Ini ori, kepala putih. Okay, untuk rectifier dia sama Legenda 115 version fuel injection dan Ego LC version fuel injection, semua sama dia punya ini. Dan FZ, nah FZ model terbaru dia sama. Okay, kita cuba cek lagi, geng. Kita on. Kurang nampak 13 lebih. Ini aku tanpa pulas minyak Ini engine masih idle, 13 lebih. Kita pulas. Dia naik sampai 14. Tuh, dia naik. Engine idle pun dia ada 13 ataupun dia ada 14. Jadi bermakna ni normal lah, rectifier dan normal. Dia naik 14. Boleh faham sini. Nampak jelas ini normal. Okey, nampak jelas dia normal. Okey, kalau nampak aku off kunci, dia 13. Ini current dari bateri. Bila kita on kunci dan hidupkan enjin, ini akan naik 14. Itu normal, charge dia normal. Sebab itulah aku bagi tahu, bila cek rectifier ni sebaiknya menggunakan ni meter digital, sebab korang boleh nampak current dia tu normal atau tidak. Kalau untuk guna mentol ni macam ni, yang macam kita bagi tahu tadi, biasanya kalau rectifier ni dia setengah-setengah rosak, ni boleh hidup. Current ada masuk dekat bateri tapi tak kuat. Senang cerita tak boleh charge lah bateri tu. Tapi bila kita cek macam ni, dia hidup macam biasa. Ada
video sebelumnya aku tunjuk cara cek menggunakan mentol, tapi agak kurang memuaskan juga lah kalau menggunakan ni. Tapi kalau guna ni, insyaAllah dapat selesai, dapat tahu apa masalah. Okay, ni dah jelas rectifier yang masalah dan kita dah tunjuk cara cek dia menggunakan meter digital. Okay, kita pasang dulu geng. Okay, kita jumpa ni next video. Thank you.